Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Untuk mencapai Indonesia Emas, kita sebagai siswa harus mempersiapkannya. Perkenalkan, nama saya Dinia Tisna, 17 tahun, siswi kelas 11, SMAN 1 Blitar. Saya mewakili Kabupaten Blitar. Saya merupakan pelajar aktif dalam kegiatan sekolah maupun luar sekolah, seperti mengikuti ekstra-ekstra di dalam sekolah dan berorganisasi di dalam masyarakat seperti mengikuti organisasi IPP NU. Memiliki kreativitas, intelektual yang memadai, dan moral yang tinggi, itulah alasan saya mengikuti ajang duta siswa Kabupaten Blitar. Visi dan misi saya adalah mengajak siswa Kabupaten Blitar untuk memiliki kemauan belajar yang tinggi, disiplin, dan berani dalam membangun Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi dan misi yang saya ajukan, saya memiliki program kerja yaitu Siswa Pintar, Siswa Berkepemimpinan, Berkarakter, Kreatif, dan Inovatif. Untuk mewujudkan hal itu, saya mengadakan satu forum kepemimpinan siswa. Forum kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa Kabupaten Blitar. Dua, dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan. Dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan, siswa diharapkan dapat mengembangkan kreativitas inovasi dalam berwirausaha. Tiga, pemberdayaan pemuda. Program ini untuk mengembangkan pemuda di dalam masyarakat. Saya, Dinia Tisna, 17 tahun. Saya siap menjadi duta siswa Kabupaten Blitar 2024.